Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Sedih Tapi Saya Redo, Hazama Gunawang Simpanan siapkan album Tangguh Hasrat buat IVF. Penyanyi Hazama memilih untuk menangguhkan dahulu hasrat mencubah kaedah persenyawaan in vitro dalam usaha mendapatkan zuriat bagi memberikan tumpuan dalam penghasilan album kedua berjudul Pujangga. Menurut Hazama, dia telah pun berbelanja wang simpanannya untuk menyiapkan album ini, justru menyerahkan urusan berkaitan anak kepada Allah. Album ini diibaratkan seperti anak saya, duit yang sepatutnya nak buat IVF saya guna untuk buat album, saya memang tekad cari jual. Soal anak ini saya serahkan kepada Allah, katanya, kalau ada adalah, kalau tiada saya enjoy sahaja. Isu ini lebih sensitif kepada perempuan. Ya, memang saya ada rasa sedih, tapi saya seorang yang redo. Namun kami masih lagi mencuba untuk proses IVF kami tangguhkan dahulu, katanya kepada media hiburan. Penyanyi lagu Retakan Jiwa itu berkata sedemikian ketika ditemui di sidang media dan pelancaran album Pujangga yang berlangsung di Royal Chulan Damansara, Petaling Jaya pada Kamis. Katanya dia dan istri juga pengarah muzik genre V, Cam kini amat sibuk dan sukar untuk memberikan komitmen terhadap proses IVF. Sebelum ini Cam pernah jalani IVF sekali tapi tidak menjadi disebabkan beberapa masalah, ditambah pula saya seorang perokok. Kita tak boleh terlalu sibuk dan stres untuk lakukan IVF ini. Istri saya pula sibuk dengan arrangement lagu untuk ramai artis. Baru-baru ini, istri saya telah dimasukkan ke hospital kerana terlalu burn out, kata doktor. Dia sering minor heart attack. Namun, saya lebih tahu gemburkan hal ini. Pada saya, ini hal biasa kerana dia terlalu penat dan perlu rehat. Komitmen saya dan istri membuatkan kami tidak punya waktu yang solid untuk tenangkan fikiran ketika menjalani IVF, katanya lagi. Malah Hazama turut menganggap segala yang berlaku ini mempunyai hikmat yang tersendiri dan redo dengan segala ketentuan ilahi. Saya oke saja, lagipun saya ada anak buah dan dia memang tinggal dengan saya. Saya memang dikelilingi budak-budak, sebab itu juga saya boleh buat album. Kalau ada anak, saya percaya saya tak akan boleh buat album kerana tanggungjawab yang perlu diutamakan. Album ini lagi best bekerja pada waktu malam. Kalau ada anak, siapa yang nak hantar ke sekolah tu mesti kena tidur awal. Segalanya ada hikmat. Akhirnya lagi, selepas 11 tahun Hazama telah pun menerbitkan album Pujangga yang membuatkan 10 buah lagu baru. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.